Sedikit Bang, minta komentarnya terkait dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Sekaligus hari ini ulang tahun Mahkamah Agung yang ke-76. Sebagai Ketua Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, bagaimana menyikapi ini? Terima kasih. Kami keluarga besar Pengadilan Negeri Pangkal Pinang mengucapkan selamat ulang tahun pada Republik Indonesia yang ke-76 dengan moto Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Semoga kita bersama bisa melalui masa pandemi ini dengan semangat. Kemudian berkaitan dengan hari ini, Kamis tanggal 19 Agustus 2021, Mahkamah Agung juga merayakan hari jadinya yang ke-76 dengan moto memantapkan kemandirian badan peradilan melalui pelayanan hukum yang berbasis teknologi informasi dalam masa pandemi. Badan peradilan dalam masa pandemi ini memaksimalkan pelayanan dengan teknologi informasi, baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana. Perkara perdata melalui e-court, kemudian dalam perkara pidana persidangan melalui online. Walaupun masa pandemi, badan peradilan tetap dapat melaksanakan tugas pokoknya, baik mengadili perkara pidana maupun dalam perkara perdata. Pak, sedikit Pak, di saat ini Pengadilan Negeri Pangkal Pinang juga menuju WIBK. Mungkin langkah-langkah kedepannya untuk sasaran target WIBK-nya bagaimana Bang Ejo? Baik, Pengadilan Negeri Pangkal Pinang dalam tahun 2021 ini dipilih sebagai satker untuk menyongsong JPI meraih WIBK. Untuk itu, kami Pengadilan Negeri Pangkal Pinang dalam membangun zona integritas telah melakukan upaya-upaya target-target membangun indikator-indikatornya, di antaranya membangun 66 area ya. Di antaranya satu area, satu manajemen perubahan, kemudian area dua penataan tata laksana, yang ketiga sistem manajemen SDM, yang keempat penguatan akuntabilitas, yang kelima penguatan pengawasan, berikutnya yang terakhir peningkatan kualitas pelayanan publik. Ini semua area-area ini ya, area-area ini bangun semuanya melalui indikator-indikatornya. Manajemen perubahan ini pada pokoknya merubah ya pola pikir atau mindset kita ya. Antaranya. Kemudian penataan tata laksana ini juga kita bangun ya dengan office ya, di antara pengukuran kinerja itu. Kemudian begitupun SDM-nya kita bangun semua ya, peningkatan SDM-nya baik maupun sistem diklat, kemudian berbasis kinerja, kemudian akuntabilitas. Ini kita bangun indikatornya diantaranya adalah sistem SAKIP ya, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diantaranya ini indikatornya adalah IKU, kemudian Renstra, kemudian kinerja. Ini pengawasan ini semua aparatur ya. Di yang ada di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang ya, diukur dari pengawasan ya, di antara pengawasan. Kemudian di pengawasan ini ada sistem punish ya, and reward ya, pengawasan. Kemudian terakhir di peningkatan pelayanan publik, kita Pengadilan Negeri Pangkal Pinang ini berusaha untuk memberikan pelayanan yang
prima pada pengguna pengadilan. Melalui peningkatan kualitas pelayanan ini, ya, diantara kita telah menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan. Diantaranya ada berapa? Aplikasi e-tilang, e-persidangan, survei online, antrian PPSP, perpustakaan online, audio anti aplikasi simpan, sepenting oke, asisten virtual, e-pelayanan. Itu aplikasi-aplikasi yang ada di Pengadilan Panggung dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Ya. Oke, Bang, saya lihat tadi kan ada penjelmahan dari beberapa 6 area perubahan pembangunan menuju zona integritas. Mungkin harapannya, Bang, kepada selaku pihak yang beracara, Bang, yang mana saat ini kan selalu punya kepentingan bersama antara peradilan maupun masyarakatnya. Mungkin harapannya bagaimana, Bang? Harapan saya, ya, karena peradilan negeri Pangkalamun ini, ya, menyongsong membangun jeti menuju WBK, ya, maka kami pengadilan pembangun akan berusaha, ya, secara maksimal, ya, meningkatkan pelayanannya. Ya. Kemudian pelayanan itu, ya, karena ini WBK, bertujuan untuk, ya, mencegah, ya, perbuatan-perbuatan korupsi. Untuk itu saya mengimbau kepada pengguna pengadilan, ya, yang ada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat maupun Kabupaten Sukamara mendukung, ya, badan peradilan, ya, khususnya Pengadilan Negeri Pangkalanbun, ya, dalam berperkara, ya, supaya, ya, mencegah perbuatan-perbuatan, ya, yang koruptif, ya. Jangan sekali-sekali berusaha untuk menghubungi, ya, pihak pengadilan yang bertujuan yang tidak baik. Ya. Oke. Nah, tujuannya semua, tujuan itu, ya, ya, untuk meraih BPK dari Pengadilan Negeri Pangkalanbun. Saya mengimbau dukungan kepada masyarakat, ya, masyarakat, insan pers, tokoh masyarakat, ya, tidak saja masyarakat pengguna pengadilan, tapi masyarakat umum juga insan pers, ya, turut memperhatikan, ya, Pengadilan Negeri Pangkalanbun. Oke, terima kasih. Demikian wawancara kami kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 BIP Pangkalanbun terkait dengan seputar Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan sekaligus Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung serta Pengadilan Negeri Pangkalanbun menuju zona integritas.